Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jolembong Vlog ya. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah motor ya. Motor yang saya review ini, ini adalah Vario 150. Guys, ya untuk apa biar lebih detailnya kita langsung panggil saja ownernya ya. Kita tanya-tanya apa aja yang udah di upgrade di motor ini. Oke, okay, bro. Halo, what's up? Ya, oke okay ya. Halo, nama saya Kiki dari owner dari Varsi. Ini motor ini baru aja dimodifikasi. Ini Vario tahun 2016 150 cc. Jadi, ini baru aja selesai untuk project modifikasi. Karena ini kemarin saya konsepnya jadi black gold sama karbon. Ini sudah selesai sebenarnya, cuman ya ada dikit yang ada yang belum sesuai sih dengan keinginan saya, cuman overall udah sesuai juga. Oke, gimana ini dari atas ya? Dari oke, atas, dari atas. Ini dari atas. Ini sebenarnya pakai tahan ini untuk remnya, pakai RCB A2 sepertinya. Terus sebenarnya sama ini, terus hand gripnya pakai RCB. RCB juga ya. RCB. Ini guys, ini tulisannya. Spionnya klik. Ya rata-rata untuk anak Vario udah tau lah, pakai spion klik. Ya. Gak tau ini KW atau ORI, gak tau. Terus ini untuk bagian dasi. Ini bagian dasi ini tak kasih karbon. Karbon. Terus untuk bagian lampunya, ini bagian lampunya saya kasih Projib. Tipenya saya lupa, ini terang, jadi udah ada include warna untuk fog lampnya, jadi ini udah semua, dan ini juga harganya juga terjangkau sih. Terus lalu untuk innernya ini saya ganti menjadi karbon. Ya, ini ada di dual laser juga ya. Ini ada dual laser juga untuk fog. Terus ini spakbor sebenarnya sama, juga tak kasih karbon. Oke, terus lanjut untuk yang kaki depan. Wah, agak kotor ya, kesempatan nih tadi. Kotor kayak gini, kotor ya. Terus ini, oke, ini untuk kaki pakai KTC yang biasa. Ini yang apa namanya? Terus apa yang filoskop atau apa itu? Terus piringan disc brake pakai KTC. Terus kaliper pakai RCB, selang itu sebenarnya udah paketan sama yang handle masternya juga. Ini pakai TDR. Nah nih, tapi saya juga agak takut karena di grup-grup di Facebook itu rumornya kalau pemasangannya kabel ini salah itu bisa melendung. Sebenarnya kalau melendung itu memang dari kesalahan user sih, bukan kesalahan dari ininya sih, produknya. Karena setahu saya kalau ini salah masang kecepit tetap aja dia mendung, terus untuk tekanannya pasti akan ini akan rusak. Itu karena pemasangannya ini ya. Kemudian kita agak ke belakang nih. Ke belakang dimulai dari jok dulu aja. Jok biasa. Ini pakai bread, sebenarnya mau cari yang apa namanya yang sempat juga dapat ini aja tok. Terus lalu itu pakai gantungan, itu gantungan variasi, ini gantungan variasi ini. Hang itu saya dapat dari Jakarta juga. Harga berapa ini Ban? Harga murah sih, 150-an. 150 beli 35 yang biasa. Hang itu asli itu ya. Oh yang asli nih guys, yang asli 100. Oh ini loh tulisannya, ini loh Hang. Nah pasti 150-an. Jos. Kemudian kita agak ke bawah.
agak ke bawah. Oke. Ini filter. Anu sok dulu aja sok. Untuk sok ini pakai RCB. Nah, ini ada kemarin sih sebenarnya mau beli apa namanya Ohlins ya. Cuman satu saya takutnya karena Semarang tuh Ohlins tuh yang ori itu susah banget dicari. Akhirnya saya pakai RCB. Nah, buat mungkin kalian yang mau bertanya kok nggak pakai Ohlins yang KW, saya takutnya kakinya di sini itu nanti patah. Ini patah. Jadi ringkih di sini. Ringkih di sini. Rata-rata di sini. Terus apa namanya? Kenapa Mas kok nggak beli Ohlins yang asli dari online? Satu, saya takut kalau ketipu. Misal walaupun itu tokonya trusted, terus Bonafit, itu kalau saya beli harganya yang 5.000 atau 5 juta, ya. Kalau datangnya kalau KW ya saya rugi berat. Nah, makanya daripada pusing-pusing, daripada ngejar gengsi, mending pakai RCB. Ini udah mantap, ini udah ribbonnya udah oke, udah enak. Buat jalan jauh juga enak. Jadi worth it lah kalau buat harian sama buat jauh, pergi jauh itu enak juga. Oh iya Bang, boleh lihat ribbonnya enggak ini? Sebentar gitu. Buat apa? Lihat ribbonnya pas di mendulkan gitu. Apa di ini dulu? Di standarnya dimajuin dulu gitu ya. Ini RCB biasa ya ini ya, ada embossnya, ada kodenya di per. Mana ini? Nah, itu. Mantap. Wah, oke. Agak smooth. Smooth. Oke, kita di standarkan gerakan lagi bahasa bosone gini ya. Saya gerakan. Agak keturun, keturun nih bos, turun dikit di sini. Ini saya melihat ajaib ini. Lubang ini filoskop ya? Ini filter filoskop karbon. Terus saya cari yang karbon karena tetap saya konsepnya dari awal emang karbon. Black bulb, cari yang selaras. Terus akhirnya dapat di Tokopedia. Ini kemarin harganya kalau tidak salah 250. Ini 250 guys, karbon. Cuman kemarin ini kan berlubang dalamnya. Ini tak tutupin. Oh, ini pakai apa ini tutupin? Ini tutupnya pakai tutup aja, saya lupa. Pokoknya belakangnya tak kasih lem lagi supaya air nggak masuk. Oh gitu ya. Banyak sih yang bilang kalau pakai veloskop yang kayak gini kena air aman nggak Bang? Aman. Kalau saya tanyain gitu jawabnya. Tetapi saya takutnya kalau air hujan atau air pas kita nyuci motor pasti masuk tetap. Pasti ya itu ya. Di sini kemarin kan ada banyak airnya. Oh itu. Terus lalu ke bak CVT, ini pakai air blade. Air blade guys. Air blade. Sebenarnya saya suka motor air blade karena di Indonesia belum ada. Adanya di Malaysia ya, akhirnya beli CVT-nya aja. Mantap. Yang beda-beda gitu ya. Enggak pasaran sini itu. Pengennya yang dari Malaysia, cuman Indonesia enggak ada, ya akhirnya punyanya CVT RP, ya udah ini aja. Pasang di vario. Just tapi PNP kan? PNP. PNP, mantap sekali. Ini tinggal apa namanya? Kickstarter aja. Kickstarter aja. Kita ke belakang. Terus tutup sensor. Ini masih ada. Sensor ini saya kasih probe semua. Just. Oh ya, ini ada yang lupa ya. Ini velgnya depan belakang pakai apa ya? Oke, kalau velg depan belakang ini pakai Verosi yang tapak lebar, tetapi dengan motif vario yang sama. Karena tujuannya saya nggak mau menghilangkan ciri khas vario itu sendiri. Jadi memang awalnya emang bentuknya kayak gini, akhirnya saya beli yang cari gini. Terus kalau misal Mas kok nggak cari yang P8 atau apa-apa? Itu kenapa ya? Alasannya satu, kayaknya sudah pasaran ya. Saya mau cari sendiri yang beda, jadi velgnya pakai yang Verosi yang bentuknya gini. Dan ini udah banyak yang ditanyain sama orang yang kalau ketemu motor ini. Yes. Ukuran 215 depannya ukuran berapa itu tadi? Paling 185 mungkin. Biasanya seperti itu. Terus ini untuk lampu stop lamp. Stop lamp ini pakai JPA. JPA ini saya pesan. Oh ya. Yeah. Untuk nyalanya? Oh ya. Yeah. Baik, untuk nyalanya seperti apa? Nah.
Ini kalau di rem. Mantep. Terus ini kalau chain. Oke guys. Oke. Mantap mantap. Terus ini penjelasan dulu dari stop lamp ya. Kemarin saya pesan itu ini untuk stop lamp. Ini saya pesan di tole variasi. Tole. Ini di tole variasi saya dapat stop lamp ini harganya 1.200 atau 1.200.000. Dan ini udah PNP, ini udah ada garansi. Garansi berapa lama ini? Garansi setahun. Setahun. Mantul loh. Terus sama juga yang Prodi juga sama setahun. Setahun juga. Setahun juga. Yes. Terus untuk apa namanya? Ada yang kalau ada yang tanya, Mas kok enggak pakai stop lamp dan running stop, kenapa? Satu alasannya takutnya kalau running itu itu kalau mati satu jadi jelek. LED-nya kalau mati satu masih jadi jelek. Jadi mendingan ini bukan karena kau mending ya, kalau saya memang carinya yang beda, enggak mau yang stop lamp gitu karena terlalu ada bintik-bintik ini enggak suka. Oh iya. Yeah. Nah, tujuannya itu saya akhirnya cari yang simpel model kayak PC gitu atau NMAX itu tentunya gini melebar jadi nggak aneh-aneh sih udah itu toh. Terus ini lampu juga kasih karbon udah karbon ada lampunya guys. Ini radiator ya, ini radiatornya pakai apa ini bang? Ini pertama dari kenalpot dulu ya. Oh iya, kenalpot dulu. Ini kenalpot saya beli punyanya PCX 150 yang 2018 yang new ya. Tapi soalnya saya bikin karbon juga. Ini saya karbon juga supaya selaras. Lalu untuk leheran ini saya buatkan di RF muffler Semarang Genuk. Ini mungkin kalian anak yang motor sudah tahu, ini sudah terkenal juga di Semarang. Terus apa namanya ini juga murah dan itu pengerjaan juga rapi dan bagus dan sesuai ekspektasi saya di awal konsep. Seperti ini guys, selas-selasannya guys. Ngeblur. Oke, rapi tuh. Mantap. Oke, terus bentar ini penjelasan untuk knalpot ya. Kenapa kok inletnya dibikin 32 enggak 50? Karena kemarin untuk saran masnya kalau 50 itu enggak bisa. Itu bakal mati motong ini. Dan mindah dan agak maju. Jadinya nanti jelek karena ini nanti ada cacatnya. Akhirnya solusinya satu, ini dibikin tipe yang 31 atau 30 mili inlet ini guys. Di inletnya. Ke silencer ya. Silencernya terus ini cuman nyopotnya di sini tok. Satu tok itu. Mm-hmm. Dan ini udah aman sih. Enggak ada goyang-goyang ya. Ada. Dan ini masih udah cepat adem sih daripada yang ini masih panas. Terus ini ke radiator sekarang. Benar simpel sih enggak tak ubah cuman ini tok cover radiator ini tok. Ini kita kasih karbon. Terus ini tutupnya pakai ARM. Terus ini semua tak kasih probel ya. Boleh dilihat dulu. Full probel ya dari sana tadi. Terus ini apa namanya? Cover. Kita tahu namanya kalau lupa. Ini warnanya tetap kuning. Terus ini selang sebenarnya juga buat aksen ya. Tak kasih itu. Itu selang Samco. Sama di bawah. Terus ini ada lagi untuk radiator. Tak jelasin kalian ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, Mas kok enggak pakai radiator aftermarket yang seperti kayak KTT ya? Itu kenapa? Kemarin saya sebenarnya mau beli radiator aftermarket yang KTT. Dan ternyata ndelalah ada beberapa bulan saya lihat di video di TikTok atau di mana
itu radiatornya bocor, Mas. Aduh, Mas, parah. Itu tahu radiator KTT itu harganya 1.500.000 atau sampai ya sekitar 1.200.000 sampai 500.000 lah kalau yang bagus. Dan itu saya lihat di video di TikTok, bocor pinggirnya sini, Bro. Enggak tahu karena apa itu, akhirnya dibuat dengan standar. Tok, standar itu. Jadi agak Seperti gitu ya. Akhirnya enggak jadi ini. Lebih baik tak kasih standar aja. Terus sebenarnya di belakang ini tuh ada kipas PCX. Tak kasih kipas PCX supaya tadi memaksimalkan. Cuman enggak ada suara nyiungnya ya. Kalau ada, kalau ada suara nyiungnya itu harus diganti dudukan ini juga. Itu pakai yang new, Vario new. Ini harus diganti nih. Ini harus diganti. Itu semua harusnya satu pack. Ini enggak usah, cuman ini tok sih. Coba aja. Ya. Cover ini tok sama kipasnya. Itu nanti ada suara ngiyung. Apa ya? Nanti bagus. Oh ya, Bang, boleh tanya enggak, Bang, ini, Bang? Total modif ini tuh semuanya habis berapa gitu? Kalau total ya, total semua ya modifnya dari aja. Modifnya tok ya. Modifnya tok paling dapat bit new 1. Bit new 1. Ngeri loh. 1. Udah. Itu belum sama ini ya padahal sama ya. Sama ini sama sok. Belum sama sok yang offline itu. Iya. Ngeri loh. Nih guys, seperti ini guys, dapat bit 1 guys. Ya kurang lebih lah pokoknya. Terus ini ada yang menarik, mungkin belum ada yang ketinggalan. Nah, nih. Apa ini? Oh iya. Ini nih. Itu titanium. Murah kok itu. Berapa? 100.000. 100.000 kayak gini 100.000, guys. Tapi emang beda ya? Emang beda. Ini kecil-kecil kayak gini di biasanya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita-kita loh. Kayak gini tuh. Ada sebenarnya sih ada yang mau tak beli ini. Ini sebenarnya kan enggak kelihatan nih. Ini enggak jadi beli yang titanium ada tuh 95. Ini 95. Pokoknya 70 sampai 95 ribu. Terus ada emblem Wing Gold, sebenarnya ada di Tokopedia. Itu memang harganya paling asli. Yang asli itu sebenarnya ada. Ini ada mau tak kasih emblem wing. Itu yang titanium seperti yang di kontak tadi. Itu harganya 500 ribu. Itu sudah sepasang, 500.000. 500.000, guys. Ya. Sepasang kanan kiri. Itu sudah sepasang. Terus ini juga. Ini sebenarnya ini ada emblem Vario yang titanium ada juga. Kanan kiri sudah sepasang 500.000. Oh ya, guys. Ini kalau kalian tanya tadi katanya Vario 150 kok enggak ada 150 gitu. Kenapa ini? Kenapa kalau ini saya hilangkan emblemnya 150? Ya memang 150-nya ada di STNK tok. Jadi enggak tak tampilin aja. Biar orang-orang bertanya, Mas, ini A50 STNK. Buat ngelabui juga mungkin ya kalau di jalan gitu ya. Oke. Oh ya, ini ada nih deck nih. Oh ya, deck saya juga nih. Ketinggalan masak kayak ini. Guys. Jadi kira-kira kayak gini, guys. Tampilan. Ya, sebenarnya ini modifikasi low budget lah. Jadi enggak terlalu hedon-hedon banget. Soalnya ini kan juga enggak buat kontes. Buat paling ya keluar mau pakai ya pengen pakai ya pakai. Kalau mau pengen bikin kontes ya cari yang bengkel yang bonafit yang bisa modifikasi seluruh. Cuman kan saya dapatnya bengkel kan yang ya bisa dibilang masih baru belajar, terus tak gantung juga. Jadi kalau mau hedon-hedon ya semuanya. Ini cuman sekalian. Modifikasinya simpel sih. Jadi enggak terlalu mahal, enggak tahu hedon kan. Yang penting ori. Yang penting KW. Bukan ori. Kok iso ki lho? Ya ora, yo mangono. Lah gue ori nang lho RCB ne. Yo penting aja terlalu meninggi lah. Penting udah itu tok. Yo intine sing berkualitas gitu ya. Intine yang modif tapi yang berkualitas. Pokoknya ada pernak-pernik kecil yang mau tak kasih seperti kayak hot roti itu mau tak beliin, cuman saya takutnya kalau beli banyak nanti nggak bisa dipasang karena nggak cocok sama bautnya. Nah, maksudnya itu soalnya yang ini kalau ini satu baut ini harganya lumayan sih, lumayan murah 24.000. Lumayan murah.
Sebenarnya satu baut ini 24.000. 24.000 dikalikan saja. 1 2 3 kalikan. 4 5 5 6 7 10, 8 9 ya 10 lah. Sudah 10. Kali gampang. Cuman satu alasan enggak jadi beli karena takutnya nanti kalau enggak pas, enggak sesuai gitu lagi. Emang harusnya datang ke sana sih. Kemana? Ke Jakarta. Gasken, gasken. Jangan dong. Jangan dong. Masih sibuk ya. Waktu. Nah. Oke, overall ini udah sesuai ya. Jadi ini review dari Varia 150 untuk punya saya namanya Farsi. Nah, ini ada alasan kenapa kok namanya Farsi? Karena saya seorang arsitek. Jadi pengen modif ini tak kasih namanya Vario. Jadi Vario ini namanya Farsi. Vario Arsitek. Itu. Oh iya. Buat kalian yang menonton video ini, teman saya ini adalah seorang desainer ya. Nah, interior sama rumah. Kalian ini mau interior, exterior sama interior. Nah, komplit tuh. Komplit. Yang enggak menerima hitungan RAB. Hanya desain tok. Desain tok gitu. Hanya desain aja. Jadi kalau mau yang mau minat mau desain interior atau ke desain eksterior bisa ke IG-nya Toxic Vis atau Toxic Visual. TOXICFIS. Itu di sana udah ada ini udah ya, contoh-contohnya. Contohnya ada. Itu sebenarnya Instagram buat untuk render sih, cuma desain. Tapi kan karena sibuk dan ownernya, kliennya itu enggak boleh untuk mempublikasikan, jadi enggak publikasikan. Kalau ownernya boleh mempublikasikan ya. Itu baru tak publikasi. Semua yang tak publikasi itu semua dari izin dari owner sih, dari klien. Jadi itu kalau lebih, enggak ada, lebih jos kayak gitu berarti. Soalnya kan privasi, takutnya kemarin kan ada apa namanya, banyak plagiat. Plagiat desain. Nah itu, takutnya itu. Walaupun kita udah kasih watermark, tetap bisa diambil. Dan dibuat contoh, parahnya itu toh. Jos, berarti kalian ya yang minat nanti bisa tak kasih contoh-contohnya di akhir video atau nanti kalian bisa. Kalau lihat akhir video enggak usah, cuman kalian mungkin kalau mau lihat portofolionya di IG aja. Oh, langsung di IG aja. Oh, betul sekali, langsung karena di IG. Kan kan yang konteksnya kan cuma motor tok. Kalau yang buat arsi kan sebenarnya buat sampingan tok. Nanti tak cantumkan di deskripsi untuk linknya. Kembali lagi di Vario. Oke guys, jadi seperti ini ya. Tampilannya lebih simpel sih tapi elegan gitu loh. Mantap itu loh. Itu pakai Proji 2. Oh ya, untuk sorot lampunya mungkin nanti bisa dikirimkan ya. Oh iya. Malam ya. Oke. Sip. BTW ini pakai electric leveling. Oke. Cuma saya enggak pernah pakai ya. Takut saya. Takut ada jari yang nakal digini-giniin. Tuh, rusak nanti. Lotek ya. Iya. Jadi guys. Tenaganya enggak murah, Mas. Enggak murah, Mas. Kalau murah enggak apa-apa digini-giniin. Siap. Ini ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian ya yang mau modif gitu. Ya maksudnya ya contoh lah, maksudnya contoh aja, modif simple. Oke guys, jadi seperti itulah review Vario 150 milik bro Rizky. Oke, mungkin hanya ini ya video yang saya punya sih, gitu guys ya. Oke, mungkin hanya ini video yang saya punya. Terima kasih sudah menonton. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Wis wirang ngono ya ora nggih video ya. Dadah.